Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang budiman, jumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH di channel YouTube BSP Top. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan perlindungan. Amin. Hari ini Rabu 29 Maret 2023, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada teman-teman yang menjalankan. Semoga lancar. Amin. Pagi ini saya berada di kantor saya, Obsession Media Group atau disingkat OMG, Obsession Media Group atau OMG. Kantor saya ini berlokasi di Jalan Kedondong 161 Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya seorang wartawan dan termasuk salah seorang wartawan senior di OMG ini. Usia saya mendekati 58 tahun dan alhamdulillah owner OMG Bapak Usama Hisam masih memberi kesempatan saya mencari nafkah di sini. Alhamdulillah, ini semua karena karunia Allah. Para sahabatku, OMG adalah penerbit majalah dan e-magazine Men's Obsession. Juga menerbitkan majalah Women's Obsession. Selain itu, OMG juga menaungi situs berita obsessionnews.com serta situs Islam Muslim obsession.com. Tidak hanya itu, OMG juga mengelola channel YouTube TV OMG. Saya dalam kesempatan ini akan cerita tentang perhatian besar pihak manajemen OMG terhadap para karyawannya yang hobi berolahraga. Teman-teman di sini beragam hobinya, ada yang hobi main pingpong atau tenis meja, hobi futsal, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Nah, saya akan ngomongin khusus tentang tenis meja atau pingpong.
OMG pernah meraih prestasi cemerlang di kancah tenis meja. ONG meraih juara tiga bergu kategori media dalam turnamen tenis meja Menteri Koperasi dan UMKM di Gedung Semesko pada hari Senin 14 Agustus 2017. Jadi itu di turnamen Piala Menteri dan Koperasi UMKM 2017. Di turnamen ini ada beberapa kategori. Kategori media, kategori koperasi, kategori badan di bawah Kementerian Koperasi. Tim OMB ikut yang di kategori koperasi. Ini semua turnamen di semua kategori itu bergu. Saya masuk dalam tim OMG yang bertanding di Gedung Semesko. Turnamen ini diselenggarakan oleh Forum Wartawan Koperasi atau Forwakop dan dapat dukungan penuh dari Kementerian Koperasi dan UKM bertindak selaku pelindung di kepanitiaan itu adalah Ibu Bintang Puspa Yoga yang saat itu suaminya menjabat Menteri Koperasi dan UKM. Ibu Bintang mantan atlet tenis meja. Saat itu beliau juga menjadi ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Provinsi Bali. Ya, Ibu Bintang begitu semangat memajukan dunia tenis meja dan mendukung penuh turnamen tenis meja Piala Menteri Koperasi dan UMKM. Saya lupa untuk kategori media itu berapa tim yang ikut, tapi yang jelas kami cukup banyak bermain dan alhamdulillah mencapai semifinal dan meraih juara. Tiga pemainnya saat itu adalah saya, Pesi, dan Kapoy. Sedangkan cadangannya adalah Edwin. Ini prestasi pertama yang diraih oleh ONG dan juga di ajang pertama kejuaraan tenis meja yang diikuti oleh ONG. Itu tahun 2017. Nah, di turnamen tenis meja Piala Koperasi dan UKM 2017 itu sebelum digelar turnamen dilakukan pertandingan atau partai eksibisi. Saya mendapat kesempatan
bermain dengan Ibu Bintang Puspa Yoga. Keren loh mainnya, lincah. Ibu Bintang orangnya ramah. Tapi kami main tidak main hitungan, hanya untuk pembuka saja. Itu. Di tahun 2017 itu saya belum hobi main YouTube. Jadi mohon maaf teman-teman, saya harus jujur mengakui tidak ada video saya dan teman-teman bertanding di turnamen Piala Menteri Kooperasi 2017 itu, karena memang waktu itu nggak terpikir untuk merekam dalam bentuk video. Yang ada berupa foto-foto dokumentasi. Jadi memang saya orangnya terbuka, kalau memang nggak ada ya bilang nggak ada. Jadi yang ada itu foto-foto dokumentasi. Jadi sempat nyesel juga kenapa dulu nggak hobi main YouTube ya. Itu, ya udahlah, itu dalam salah bukti di kejuaraan itu adalah berupa foto-foto, baik itu yang hasil jepretan panitia maupun tim OMG. Itu di saat tim kami OMG berhasil meraih podium yang membagikan piala dan hadiah Ibu Bintang langsung. Seusai penyerahan hadiah itu, Bu Bintang ngobrol bersama saya. Beliau saat itu mengatakan tahun depan, maksudnya 2018, pengen ngadain turnamen tenis meja tingkat nasional di Bali. Saya, kata Bu Bintang, akan diikut sertakan. Wah, saya seneng. Itu teman-teman. Kemudian rencana untuk menggelar turnamen tenis meja di Bali terwujud di tahun 2018. PT MSI Bali bekerja sama dengan Polda Bali dan juga kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar kejuaraan nasional tenis meja Bali Open 2018 di Gor Lila Buana, Denpasar pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2018. Bu Bintang menepati janjinya. Saya diundang ke Bali . Saya mewakili OMG itu yang memberitahu saya adalah PSI, koordinator Forwakop, Forum Wartawan Koperasi. Mendapat amanah dari Bu Bintang, saya berangkat ke Bali.
OMG, pimpinan OMG mendukung penuh saya untuk bertanding di turnamen atau kejurnas Tenis Meja Bali Open 2018. Bali Open 2018 itu terdiri dari kategori koperasi, kategori pelajar, kategori kepolisian, dan beberapa kategori lainnya. Saya bermain di kategori media atau wartawan. Untuk kategori wartawan yang saya ikuti adalah kategori single. Banyak pemain yang nggak saya kenal karena maklumlah saya baru pertama kali ini ikut kejuaraan nasional di Bali itu. Hanya beberapa pemain dari Jakarta yang saya kenal, yaitu antara lain Eko Kidal dari Trans TV. Sebelum saya bertanding, saya ngobrol dengan Eko Kidal. Eko Kidal ini pemain hebat, pemain Jakarta yang terkenal. Saya dua kali kalah melawan dia sebelumnya di partai semifinal turnamen tenis meja Piala Menteri Koperasi dan UKM 2017. Saya nggak berkutik, memang berat. Waktu itu saya kalah 3-0. Kemudian saya juga kalah di kejuaraan khusus wartawan di Bogor 2018 sebelum bulan puasa 2018. Waktu itu saya kalah 1-3. Nah, di Bali nggak nyangka ternyata Eko juga hadir. Saya respect sama dia, saya kagum sama dia. Meskipun dia pemain hebat dan langganan juara, orangnya asik, rendah hati. Dia bilang begini, "Pak RH, kita nanti ketemu di final," kata Eko begitu. "Maksudnya gimana, Mas?" Nah, saya manggil dia Mas karena usianya jauh lebih muda dari saya. "Kita nanti yang maju final." Finalnya nanti Eko Kidal melawan Pak RH. Saya tertawa. "Ah, Mas Eko bercanda. Ini aja belum tentu saya lolos pun." Eko meyakinkan saya, "Udah tenang aja, kalau ngeliat bagannya, Pak Era kan di bagian bawah, saya di bagian atas. Itu saya tahu kualitas lawan-lawan Pak Era, bisa dilewatin. Udahlah, yakin Pak Era masuk ke final nanti ketemu saya." Eko begitu semangat, begitu percaya diri. Di babak penyisian pun saya bermain dengan penuh semangat. Saya menumbangkan dua pemain, satu pool bersih tiga orang, hanya satu orang yang menjadi juara pool yang meraih tiket ke babak lanjutan. Saya menang. Di babak lanjutan atau pasti gugur saya menang. Pokoknya
menang, dan apa yang dikatakan Eko Kidal menjadi kenyataan. Saya tembus ke babak final. Ini hal yang nggak saya sangka, karena melihat perjalanan dari babak penyisian hingga semifinal begitu beratnya, saya melawan para pemain tuan rumah dan juga dari daerah-daerah lain. Di partai final menjelang bertanding, Eko menyalam saya. Benar kan apa yang saya katakan tadi? Saya menyambutnya dengan tertawa. Dan di partai final itu, meskipun sebelumnya dua kali saya menelan kekalahan, di pertemuan ketiga ini saya nggak berkecil hati, saya berusaha maksimal berjuang melawan Eko. Eko sendiri yang saya bikin saya salut, nggak pernah meremehkan saya. Dia tetap tampil prima, tampil ganas. Saya jujur kesulitan menerima servis-servisnya itu. Kalau nggak nyungsep, mencong, atau mumbur, dan Eko ganas. Jadi, apa yang dilakukan Eko itu patut diapresiasi. Dia nggak pernah meremehkan lawannya. Dia nggak pernah nganggap enteng. Dia tampil ya sesuai kemampuannya yang begitu hebat. Eko menang 3-0. Dengan demikian, Eko Kidal menjadi juara satu. Saya menjadi runner-up. Capaian ini tentu saya syukuri. Benar-benar saya bersyukur. Saya bersyukur kepada Allah, kepada pimpinan, berterima kasih kepada pimpinan dan teman-teman di OMG yang mendukung saya jauh-jauh dari Bali ke Jakarta. Nggak sia-sia perjuangan saya. Oh ya, teman-teman, khusus yang untuk turnamen single kategori media itu hanya berlangsung satu hari, yaitu pada hari Sabtu 30 Juni 2018. Itu pasca Bali Open 2018 hingga detik ini OMG belum lagi mengirimkan atlet-atlet tenis mejanya mengikuti turnamen-turnamen di Jakarta maupun di tempat-tempat lain karena kesibukan masing-masing personilnya. Nah, teman-teman, ini cerita saya yang ikut ambil bagian mengharumkan nama OMG di dunia olahraga tenis meja. Yo, sekarang teman-teman dapat melihat sebagian dari ruangan kerja saya. Nah, ini masih pagi, karyawan pada belum datang. Demikian teman-teman, saya berbagi cerita, semoga bermanfaat dan jangan bosan nonton terus channel YouTube BSPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.